Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan mega series panggilan yang tayang pada hari ini 16 Juli 2022, episode 112. Pada akhirnya kali ini Lian memutuskan untuk membelikan kembali sebuah cincin untuk Voke, dan Lian kali ini tak mau menunda kembali untuk mengutarakan perasaannya kepada Voke. Lian pun mendatangi sebuah toko cincin dan memilihkan cincin yang spesial untuk diberikan orang yang spesial, yaitu Voke. Sepertinya Lian benar-benar yakin bahwa saat ini dan waktu ini juga tepat untuk mengutarakan perasaan kepada Voke dan memberikan cincin tersebut kepada Voke, karena Lian tak mau hal yang lalu-lalu akan terjadi, yaitu selalu ada saja hal yang membuat Lian benar-benar gagal mengutarakan perasaannya kepada Voke itu. Dan terlihat kali ini Lian nampak begitu bahagia, karena memang itu waktu yang sudah ditunggu-tunggu oleh Lian agar secepatnya bisa mengutarakan perasaannya tersebut kepada Voke, karena Lian tidak mau nantinya akan berlama-lama sehingga Voke merasa diberi harapan palsu oleh dirinya. Hingga pada akhirnya Lian pun kali ini berusaha untuk secepat mungkin mengutarakan perasaannya kepada Voke. Setelah kali ini pula Lian membeli sebuah cincin yang akan diberikan kepada Voke sebagai tanda rasa cinta dirinya terhadap Voke. Sementara itu nampaknya kali ini Lian benar-benar memberanikan diri datang ke rumah Voke, dan kali ini pula Lian benar-benar sudah yakin akan mengutarakan perasaannya terhadap Voke hari ini juga. Nampaknya kali ini Voke yang sedang sibuk dengan jualan online-nya pun dikejutkan dengan kedatangan Lian ke rumahnya itu. Lian nampak tegang datang ke rumah Voke dengan membawa sebuah cincin dan juga seikat bunga yang akan diberikan kepada Voke sebagai bukti rasa sayang dan cinta dirinya terhadap Voke. Voke nampak begitu kaget dengan kedatangan Lian. Namun tiba-tiba saja Lian kali ini memberikan bunga tersebut untuk Voke. Voke pun begitu kaget kali ini Lian tiba-tiba saja memberi bunga untuknya. Namun justru kali ini lagi-lagi ada saja halangan yang benar-benar membuat Lian gagal untuk mengutarakan perasaannya kepada Voke. Di tengah-tengah keseriusan Lian ingin mengutarakan perasaannya kepada Voke, namun justru kali ini Voke benar-benar sudah menentukan arah jalan hidupnya dan menceritakan semuanya kepada Lian bahwa dirinya kali ini akan memutuskan untuk meneruskan kuliahnya dan akan mengambil jurusan bisnis. Itu artinya kali ini Lian lagi-lagi akan gagal mengutarakan perasaannya itu kepada Voke, karena ternyata Voke memilih untuk berkuliah terlebih dahulu. Dan kali ini pun Lian tidak mau menghadang mimpi-mimpi dari Voke untuk melanjutkan kuliah kembali, dan pada akhirnya nampaknya Lian gagal mengutarakan perasaannya itu kepada Voke. Wah, lagi-lagi ya guys, kita dibikin kecewa kembali dengan Lian yang gagal mengutarakan perasaannya terhadap Voke lagi. Lagi dan lagi ada saja halangan yang harus
ditempuh oleh Lian ketika ingin mengungkapkan perasaannya kepada Voke. Namun, apakah kali ini keputusan Lian akan tetap mengutarakan perasaannya kepada Voke atau justru akan membiarkan perasaannya begitu saja terpendam? Apalagi kali ini pula Voke benar-benar memilih untuk meneruskan kuliah sebagai bentuk kali ini akan meneruskan bisnis yang sedang dijalaninya itu. Di sisi lain, nampaknya Lian pun benar-benar sudah tidak sabar untuk mengutarakan perasaannya itu kepada Voke, namun selalu gagal. Wah, semoga saja ya guys, yang kita harapkan malam nanti akan ada momen di mana Voke dan juga Lian benar-benar akan tahu perasaan mereka masing-masing sebelum ada orang yang benar-benar memisahkan hubungan mereka berdua, termasuk musuh dari Lian yang notabene adalah Raymond. Wah, gagal lagi dan gagal lagi. Namun yang kita harapkan pula ya guys, kali ini pula Lian benar-benar akan memberikan cincin tersebut kepada Voke dan akan tetap mengutarakan perasaan kepada Voke walaupun Voke memutuskan untuk melanjutkan kuliah terlebih dahulu. Semoga saja yang kita harapkan pula Voke benar-benar akan tahu segala perasaan Lian terhadap Voke, bahkan sebaliknya, karena kita tahu baik Voke dan juga Lian memiliki perasaan yang sama, namun justru ada saja halangan yang harus mereka lalui ketika mereka akan mengungkapkan perasaan satu sama lain. Wah, kira-kira apa yang akan direncanakan Lian selanjutnya ya guys, setelah mengetahui pada akhirnya Voke memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya. Apakah tetap akan mengutarakan cintanya kepada Voke atau justru akan menunggu Voke sampai Voke lulus kuliah? Itu artinya akan butuh waktu yang cukup lama ya guys, jika nantinya Lian benar-benar menunggu Voke sampai lulus kuliah itu. Padahal banyak orang-orang yang benar-benar selalu mendekati Voke seperti Raymond dan juga Ilyas. Namun yang kita harapkan kali ini benar-benar Lian tidak akan memandang Voke akan kuliah lagi, namun Lian tetap akan bersikeras untuk mengungkapkan perasaannya kepada Voke kembali. Karena kali ini benar-benar waktu yang tepat untuk Lian untuk mengutarakan perasaannya tersebut. Apakah kali ini akan membutuhkan waktu lama lagi Voke mengetahui perasaan Lian, atau justru dengan tekad Lian, maka Lian benar-benar secepat mungkin akan mengutarakan perasaannya kepada Voke dan memilih Voke sebagai calon istrinya yang notabene nantinya menjadi ibu sambung dari Mala seperti yang diharapkan Mala dan seluruh keluarga besar Lian. Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa? Jangan lupa saksikan terus Mega Series Panggilan yang tayang setiap hari tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.